Oke, berikutnya rekomendasi aplikasi video editor yang buat mengupload di video reel ya. Di sini saya merekomendasikan CapCut ya, karena fiturnya sangat mantap sekali untuk editing video ya. Di sini kita bisa menambahkan proyek baru dan bisa menghilangkan background ya secara gratis, dan juga bisa membuat ini ya, membuat subtitle secara otomatis ya. Teman-teman bisa download di Play Store ya. Dan untuk rekomendasi aplikasi yang kedua adalah YouCut ya. Di sini saya telah memakai YouCut Pro ya. Di sini aplikasinya tanpa watermark ya, yang bisa teman-teman download melalui Google Chrome gratis ya. Ketikan YouCut Pro mod aplikasi ya. Di sini bisa ini menampilkan efek yang sangat bagus, juga fitur-fitur yang menarik lainnya ya di sini ya. Di sini tersedia filter yang sangat menarik apa kalau kita sudah berlangganan Pro ya. Di sini teman-teman bisa buka gratisan ya di sini ya.